Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT Inti. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IoT Inti. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih schedule IoT Inti hari ini, hari Jumat 27 Agustus 2021. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu nih status dari iLovers. Tak ada yang sulit jika Allah memudahkan, tak ada yang berat jika Allah meringankan, tak ada yang mampu melawan jika Allah yang berkehendak. Tulis iLovers khusus untuk Ayu Ting Ting yang memang sekarang lagi merasakan pahitnya bulian dan juga sedang melakukan proses hukum nih, negosiasi bersama lawyers dan juga pihak kepolisian. Semoga dia semua urusan dan juga permasalahannya segera bisa diatasi. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan ini dia schedule Ayu Ting Ting hari ini 27 Agustus 2021, pukul 21.30 nanti Lapor Pak akan menemani kita bersama Ayu Ting Ting tentunya jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini siang ini akan hadir nih Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan, Robin Onsu dan juga Wendy Cagur menemani kita semua di acara Brownies TV. So, semua jangan lupa ya, hari ini 27 Agustus 2021 Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV dan juga Lapor Pak. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan, selalu semangat dan selalu memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar. Dan di sini ada berita terbaru nih dari seorang pria yang disuruh memilih antara Ayu dan juga Nagita. Dan penjelasannya silahkan didengarkan sendiri ya bagi sahabat semua. Dan semoga ini bisa membuka pintu hati sahabat semua nih agar tahu perbedaan mana yang benar dan juga mana yang salah. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai IT. Selain ada informasi dari Bapak Boysan, di sini juga Mimin menyediakan informasi terbaru nih, dilansir langsung dari Instastory-nya Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga tayangan Mimin ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan kebahagiaan untuk para sahabat dan juga pecinta IT News dimanapun berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan jangan lupa sholat Jumatnya untuk para sahabat di rumah yang menjalankannya. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus permasalahan yang kemarin. Kalau disuruh memilih di antara kedua artis tersebut, saya tidak akan memilih karena bukan kapasitas saya untuk memilih. Dan saya sekedar suka, tidak ngefans sama keduanya. Oke, kalau ditanya kemarin kenapa saya tertarik untuk membahas perihal kasus hatersnya Ayu Ting Ting ini, karena terlalu banyak oknum, oknum politisi, oknum anggota dewan yang ikut campur dalam perihal ini. Cari nama pansos sana sini, bilang gak pansos, tapi pansosnya tuh gak baik dengan cara menghina selebritis. Padahal ini bukan kapasitas dia untuk bersuara. Kalau politisi biasanya kan bersuara tuh, bersuara untuk rakyat di saat adanya pemilihan, kayak sebelum pemilihan. Nah ini lu ngikutin ranah selebriti, otaknya gak ada nih politisi, bener. Thank you.
Ini keramas pakai shampoo silver nih dari Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Ini sumpah rambut aku langsung lembut banget pakai masker ini. Dan ini shampoonya juga bagus banget supaya warna rambut kita tuh nggak cepet luntur. Ini keramas pakai shampoo silver nih dari Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Ini sumpah rambut aku langsung lembut banget pakai masker ini. Dan ini shampoonya juga bagus banget supaya warna rambut kita tuh nggak cepet luntur. Ini keramas pakai shampoo silver nih dari Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Ini sumpah rambut aku langsung lembut banget pakai masker ini. Dan ini shampoonya juga bagus banget supaya warna rambut kita tuh nggak cepet luntur.